saya saya ada telefon mesin basuh Toshiba saya rosak. Dah ini minggu yang kedua dah. Tak datang ang rumah saya pun. Dia tak datang, tapi itu hari dia cakap dia sudah sudah pergi. Sudah pergi. Apa yo? Ya. Telefon telefon inti adalah apa? 01 014. Dia jawab, boleh repeat lagi kerana itu line dia putus-putus. 014. 014. Ya, saya sekejap saya check WhatsApp. Okey. Ya, kerana itu hari saya call dia, dia cakap, dia reply, saya cakap sudah pukul 2 lebih sudah attend. Sekejap saya check. Okey, check dulu, saya tunggu. Yang pergi ialah Nur Syakila, bukan? Nur Syakila? Bukan. Sudah gila ke? Saya memang tak, apa seorang pun tak ada datang rumah saya. Saya susah. Sorry. Bukan. Kerana dia WhatsApp saya, dia cakap, ini customer sudah okey. Sekarang Encik punya, sekejap saya cek. Itu hari komplain ialah 11 hari bulan Oktober kerana saya WhatsApp memang ada. Okey, sekarang saya call dia. Nanti saya call back. Nanti you call back. Nanti dulu. Saya dulu. Saya WhatsApp itu 01 014 pun boleh ha itu. Saya leave message lah. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya? WhatsApp boleh. WhatsApp. Okey. Thank you. Bye-bye. Dah tak boleh on dah. Memang papa ni dia dah rosak. Papa ni lah rosak ni sebab switch dia tak ada. Switch dia tak. Patut ni ada bunyi kan. Kalau dia ada bunyi pun dia akan terstop sendiri lah. Tengok ya. Mungkinlah kata pelak ni yang rosak kan. Kita cuba guna benda ni. Kalau ada bunyi. Ada. Nampak. Elektrik masuk. Tak boleh. Elektrik masuk. Okey, tengok kat sini waranti dia. Benda dia baru setahun pakai kan. Waranti dia apa? Ada kan. Waranti motor semua kan. 2 tahun, 3 tahun kan. So kita dah call kedai dan kedai pun tak datang dah 2 minggu dah. Memang menyesal aku beli Toshiba. Dah 2 minggu dah. Hei, dia buat hair kena telefon ni. Hello? Hello, ya. Tolong check saya punya macam mana saya punya mesin basuh ni yang Toshiba ni. Tolonglah panggil technician. Sampai lagi ke? Barang bot. Cik minggu ini mah. Yalah, saya tak laratlah basuh baju macam ni. Kalau macam ni, saya tak boleh ke saya repair sendiri, claim balik sama you? Bukan claim balik sama saya punya. Sebab you itu under warranty. Toshiba sana ni warranty, you bukan saya warranty punya. Yalah, kalau saya track in, tak boleh sama you. Ini Toshiba. You angkat. Ada pot. In. Atau you, atau... Saya call dia tengok macam mana lah. Saya kalau boleh saya mau trade in. Itu Panasonic. Tak ada port trade in punya. Ya ke? Alah. Sebab selalu mau basuh tangan sakit lah. Kadang-kadang mau pergi kering kedai. Masa tak ada. Anak dia, banyak pakai baju. Dia janji minggu ini mesti boleh siap lah. Minggu ni mesti boleh siap. Minggu ni sudah 3 minggu. Tapi minggu ni tak tahu hari apa. Isnin, Selasa, Rabu kami ada sampai. You itu problem lah. Memang itu bot rosak. Bot. Tunggu itu full, itu bot. Mari. Bot rosak. Kalau ganti balik, nanti boleh rosak balik ke? Selalu ada kedai, dekat you kedai ada orang hantar balik. Ini bot. Saya benar. Ya, lepas ganti okey. Saya takut lepas 1 tahun macam tu habis. Rosak balik. Berapa tahun saya tak tahulah. Tapi waranti sini 3 tahun tau. 2 tahun general. Tapi untuk bot 3 tahun. Itu untuk motor lagi. Berapa tahun sini saya ingat 12 tahun ke berapa lama? 10 tahun motor, macam tu. 12 tahun. 12 tahun. Memang baguslah dia punya waranti tapi orang datang banyak lama. Saya tunggu. Takkan saya mahu tunggu. Hari itu pun ada cakap bukan hanya Toshiba macam ini. Banyak brand pun macam ini. Dia pun datang lambat juga. Ya, betul. Tapi Panasonic kalau 7... Kata Philips saya ada 2 komplain. Philips pun lama.
Oh, Philip. Itu customer tu selalu call maling marah saya. Saya boleh buat apa? Semua service center memang macam ini. Ya, semua service center ini. Mandi punya semua macam ini. Ini takkan macam mau nangis apa pasal? Okey, okey. Bukan seorang saja ha. Saya ada customer. Oh, you ada customer. Okey. Oh, you tolong saya telefon cepatlah. Dia cakap dekat dia, tolong cepatlah sebab customer saya sebab saya selalu, saya dulu mencari master plan ni ambil dekat kedai ni juga. Apa pun semua saya ambil dekat kedai. You. Okay. Okay, tolong saya. Okay. Okay. Bye. Bye.